negara Kepulauan Republik Indonesia terletak di dalam lingkup geotektonik tunjaman aktif antara empat lempeng tektonik aktif dunia. Energi yang dilepaskan akibat tumpukan dan benturan antar lempeng tektonik tersebut menyebabkan Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan dengan tingkat seismisitas tunjaman aktif tertinggi di dunia. Gempa bumi di Indonesia juga dapat terjadi di sepanjang zona patahan aktif, baik yang berada di daratan kepulauan maupun di dasar lautan. Untuk meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan oleh proses tektonik tersebut, perlu dilakukan pemenuhan akan data dan informasi bencana gempa bumi bersumber dari patahan aktif dalam bentuk peta patahan aktif skala 1 banding 5 juta dan skala 1 banding 1 juta. Peta tersebut dapat dijadikan rujukan dalam menganalisa potensi bencana secara probabilistik dan deterministik untuk menghitung potensi risiko gempa bumi yang akan terjadi oleh ahli teknik sipil dan perencanaan. Dasar pelaksanaan kegiatan ini melalui keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial nomor 27 tahun 2019 tentang Wali Data Informasi Geospasial Tematik, di mana Pusat Survei Geologi menjadi Wali Data Patahan Aktif Indonesia, dan Perpres nomor 23 tahun 2021 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat kesulitan peta skala 1:50.000. Sasaran dari peta patahan aktif adalah untuk memberikan gambaran yang bersifat komprehensif suatu gerakan tektonik masa kini. Pembuatan sebuah peta patahan aktif membutuhkan pendekatan keragaman disiplin ilmu dan ketersediaan data geologi struktur, sejarah tektonik terakhir, sejarah gempa bumi merusak, kegempaan, geomorfologi, geodesi, dan geofisika. Sebuah peta patahan aktif akan menyediakan suatu data dan informasi dasar yang dapat dipakai oleh ahli geologi, geofisika, serta ahli teknik sipil dan perencanaan untuk mengevaluasi asal-usul sumber gempa bumi dan potensi bencana yang diakibatkannya. Peta patahan aktif Indonesia skala 1:5 juta ini masih bersifat regional, yang menunjukkan sebaran keberadaan patahan-patahan aktif, nama patahan aktif, dan menunjukkan keberadaannya di dalam sistem tektonik dan kegempaannya. Berikut merupakan beberapa contoh patahan aktif yang terdapat di Indonesia. Patahan Sumatera Segmen Padang Panjang di Sumatera Barat, Patahan Sumatera Segmen Liwa di Lampung, Patahan Baribis di Jawa Barat, Patahan Palukoro di Sulawesi, dan Patahan Sorong di Papua. Peta ini hanya merupakan informasi bersifat umum mengenai keberadaan patahan aktif dan potensial aktif untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana gempa bumi, khususnya gempa bumi patahan aktif.